dekat transformer. So dekat sini, senang cakap, mesin basuh anda kalau anda tak tutup plug ni, automatic mesin basuh anda hidup 24 jam 365 hari. So apa yang akan berlaku pada mesin basuh? Mesin basuh jadi cepat rosak. Faham tak? So jadi apa yang saya dapat sharekan dengan anda hari ini adalah ilmu ni sangat penting. Sekiranya anda tak nak mesin basuh anda jadi cepat rosak, lepas guna mesin basuh, simple saja. Tak cabut plug pun tak apa, jangan tutup plug. Contoh macam ni. Okey. Ini mesin off. Kalau saya on, kita tengok kan. Voltage dia akan naik lagi lah. Okay, saya on. Nampak tak? Amp dia naik lagi. 0.42. Kilowatt per hour dia naik lagi. 0.6. Kalau saya tutup, dia turun. 0.224. Kan? So, ini yang anda kena bayar tiap-tiap hari selama 365 hari. Faham tak? So, kat sini kalau anda ikut peraturan dia ni, insyaAllah lah, bil elektrik akan jimat, mesin akan jadi lambat rosak. Saya harap info ni dapat berguna dan info ni bermanfaat untuk anda. Dan satu lagi saya nak kasih info. Okay, satu lagi saya nak kasih info. Okay. Betul ke kalau charger ni, charger handphone ni tak tutup plug, current jalan juga? Siapa nak dengar cerita ni? Siapa nak tengok benda ni? Betul ke kalau charger handphone ni tak tutup plug, current jalan juga? Siapa nak dengar, cuba komen lah. Ada tak? Ada orang nak tak? Okay, jom sini sikit. Sebenarnya kalau untuk charger handphone yang baru, original, okay, yang tak ada lampu pellet kat sini tu, okay, sebenarnya charger tu tak reading. Maksudnya current tak digunakan kalau walaupun kita tak offkan. Contoh ini charger handphone, ini original lah, original Huawei punya charger. Bila saya pasang, okay, nampak tak? Masih lagi current dia kosong-kosong. Tapi bila saya plug saja dekat handphone, okay, boleh tak cucuk? Saya plug je kat handphone, boleh nampak tak amp dia jalan? 0.027. Bila saya buka, dia padam. Walaupun dia tak di off kan. So charger handphone terkecuali case yang saya tunjukkan tadi. Tapi kena alert dengan benda ni. Jom sini. Kena alert dengan benda ni. Charger yang ada LED macam ni. Charger yang ada LED macam ni, saya cabut dia punya load. Saya cabut dia punya load. LED masih lagi run, betul tak? LED masih lagi hidup. Okay. Saya buka. Okay. Kita cuba pasang kat sini, kita tengok ada tak load, ada bacaan tak? Ada eh. Nampak eh? 0.005. Walaupun dia tak pasang, walaupun plug ni tak bersambung dengan load ataupun beban yang sepatutnya dia charge, tapi current tetap jalan. Bermaksud TMB tetap kira kau punya. So jangan salahkan TMB, jangan salahkan apa, salahkan diri sendiri kenapa bil elektrik kat rumah mahal. Okay, first kali